Telepon di belakang saya, Pak. Ini peralatan corona ya. Kalau kalian tidak melaksanakan, salah kalian sendiri sampai di sini ke bawah. Oke. Selamat pagi semuanya rekan-rekan. Hari ini klien saya di sini akan melakukan hak jawab, ya, hak jawab atas adanya disebarkan oleh suaminya surat yang mengatakan Desi tidak diizinkan. Tapi apa gimana? Meninggalkan rumah. Ya, itu topik utama hari ini. Ya. Oke. Sebelum kita sampai ke topik itu, ya. Ada satu hal yang saya mau tanyakan ke Ibu Desi. Yaitu kita semua tahu kan betapa indahnya Instagram dari suami istri ini. Kita cemburu halah. Betapa rukunnya mereka. Kita masih menginginkan agar terjadi perdamaian. Apalagi suami istri ini adalah pengikut Kristen yang sangat taat. Dan di dalam Alkitab disebutkan pasangan yang dipertemukan oleh Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Itu adalah salah satu hukum dalam Alkitab. Jadi kita sangat mengharapkan agar pasangan ini kembali rukun kalau mungkin. Saya mau tanya kepada Ibu Desi sekarang. Ibu Desi ini menikah tahun berapa? Sudah 20 tahun nikah. Berapa? 20 tahun lebih. Sebelumnya apakah sudah pernah nikah beliau? Oh, sebelumnya jadi istrinya satu, tapi kamu yang ketiga. Yang sebelumnya ada berapa kali nikah? Dua kali nikah, tapi apa? Sudah cerai semuanya. Artinya nikah cerai. Nikah cerai, baru kemudian kamu. Jadi tidak ada yang dua ya. Untuk jangan salah nulis lagi. Istrinya satu, tapi memang ini adalah istri yang berapa? Oke, tapi istri satu-satunya masih berusia sudah dua kali nikah. Apalagi pernikahan yang ketiga, ya. Pertanyaan berikutnya, suamimu mengatakan kau yang meninggalkan rumah, apa jawabannya? Apa? Enggak, saya kan tidak. Jadi, apakah hari itu ada tanggal berapa kejadian itu? Tanggal 7 bulan Februari. Apakah ada pertengkaran saat itu dan kemudian berakhir dengan kalimat itu atau gimana? Dari pagi tidak ada apa-apa, tiba-tiba dipanggil. Terus minta apa? Barang-barangnya itu
yang salah satu jawabannya adalah katanya kamu yang ngambil barang-barang bukan sendiri, bukan dia yang nyuruh. Tahu gak? Ya, tapi faktanya gimana menurut ibu? Apa benar ada rekaman pada saat itu? Yang merekam siapa? Iya. Oh gitu. Wah, kenapa ya ada orang merekam? Untuk siapa itu rekaman ya? Untuk meyakinkan siapa itu rekaman? Untuk meyakinkan siapa itu rekaman? Ya, saya nggak tahu apakah kata ini ada rekaman. Ya. Oke. Pertanyaan saya berikutnya. Jadi ibu pindah ke rumah ini, rumah cinta kalian di sebelah ya? Ya, berapa tahun di situ? Di sebelah 20 tahun. Ini dulu nggak ada pagar seng, ini menyatu. Kenapa itu pagar seng di rumah? Itu dia pagar seng, coba lihat tuh. Ya, kenapa itu pagar seng? Coba. Dia itu jadi kapan? Jadi itu berapa hari sesudah kamu pergi pagar itu dibuat? Pagar seng. 5 hari sesudah itu pergi tanggal 7 ya di sini ya. Kemudian di tanggal 5 hari sesudah itu pagar seng. Dan sekarang sudah mulai dibangun ya permanen. Tembok permanen. Ya. Oke. Tanggal 5, tanggal 7 kamu sudah di sini. Sampai hari ini, kan berapa hari? Tanggal 5, tanggal 7 Februari, ke tanggal berapa sekarang? 9, Bang. 9. Berarti sudah hampir berapa hari? 22. 22 hari. Kan dong, kan dia pergi tanggal 7 Februari. Sebulan lebih, Bang. Berarti udah hampir 2 bulan dong? Iya. Apakah selama hampir 2 bulan ini, kan dia mengatakan kan kau yang pergi, apakah selama 2 bulan ini, pernah nggak suami SMS atau WA untuk minta balik? Ya pernah? Pernah nggak suami yang berang dari situ ke sini untuk jemput kamu selama 2 bulan ini? Tidak pernah. Tapi kenapa dia bilang kalau dia pergi? Oke. Kemudian waktu kita ke sini tanggal berapa? Tanggal 26 ya? Tahu? Yang kita singkir dulu tanggal 25 Maret kita kirimin surat sebagai kuasa hukum mengatakan Istrinya mau memasuki rumah. Hari yang sama malamnya, pengacaranya, Pak Ion Pompon, menjawab, jangan dulu, kita selesaikan dulu, begitu kan? Ya. Jadi memang dia mau datang, tapi jangan dulu datang, kita selesaikan dulu. Kalau benar bohong istri, ya harusnya datang dulu dong. Kemudian Tanggal 26, sebagaimana Anda tahu, ibu ini datang ke depan rumah. Dulu penjaga depan rumah itu hanya 2 satpam. Dulu katanya penjaga depan rumah itu hanya 2 satpam. Pada saat ibu datang ada berapa orang? Sekarang terjadi, pada saat dia datang sudah jadi 4 orang. Ada yang berasa gini-gini ya. Jadi tidak benar istri yang meninggalkan rumah
Maka dia mau kembali, tapi tidak dibuka gerbang. Oke. Dulu kan sesuatu mengenai bahwa tidak bisa menangkut. Sekarang dia harus tahu. Imbauan atau gimana? Apa? Apakah benar? Apakah benar malam itu kau yang pergi atau disuruh pergi? Hampir 2 bulan bersebelahan dengan pagar yang terbuka, tidak ada pembatas, tapi tidak ada pembatas. Pernah nggak di telepon atau di WA, mami pulang dong sini? Nggak ada sih itu apapun selama 2 bulan ini. Tidak ada teman kami. Dan ini pagar, cuma ada. Itu dulu tidak ada pembatas, ada berapa puluh tahun? 20 tahun tidak pernah ada pembatas di situ. 20 tahun. Ya. Waktu rumah itu dibangun, kalian suami istri tinggal di mana? Di sini, rumah ibu kamu. Suami mati kan tinggal di sini. Berapa lama? Satu setengah tahun sih mereka tinggal sampai rumah jadi. Di rumah ibunya itu. Oke. Apakah ibu ada lihat mau mencari harta burung ini? Tidak ada. Selama 20 tahun ini loh, ini jelas nih. Ini wartawan ini banyak yang kacau nih. Bukan untuk apa? Ya, kenapa istrinya Hotman baik-baik aja, Hotman dansa-dansa sama cewek segala macam. Dia nggak tahu rumah kelabakan ini sepertiga punya gua semua atas nama istri saya. Termasuk berbagai villa di Bali dan ratusan apartemen. Pertanyaan saya, ini kaitannya apa? Bukan nyawa pamer saya. Yeah. Emang selama 20 tahun nikah, ada nggak aset atau properti atas nama kamu? Tidak ada. Nggak pernah minta. Hah? Kok baik banget sih, Bu? Tidak pernah minta. Ya? Oke, saya kira masih ada rakyatnya, Bu. Jadi, kesimpulannya dari jawaban ini adalah tidak benar dia meninggalkan rumah. Jadi, pasangan kami ini menjawab. Oke? Masih ada nggak? Silakan. Udah sih, dengan perlakuan seperti ini, apakah masih ingin mempertahankan rumah tangga atau mengambil keputusan juga diselesaikan atau gimana? Udah. Maksudnya, dengan kejadian ini, ibu tidak bisa menerima lagi. Ini kan buruk banget buat wanita-wanita di Indonesia, jangan sampai dibini juga. Jadi sekarang aku sedikit. Ya, jadi perlu waktu untuk mikir. Ya, yang saya juga perlu waktu. Kenapa saya kok cuma sekali nikah sampai sekarang? Padahal aku udah mau lansia nih, baru sekali nikah. Sayang waktu ini berlalu ya. Benar loh.
Kamu dengar cerita ini aku jadi nyesel buat kenapa gua gak nikah berkali-kali ya dulu aku bukan orang lain. Sekarang masih satu dan akan tetap satu. Mudah-mudahan. Oke, yang berikutnya? Pak. Oke. Penegasan aja Pak. Pertama adalah apakah tanah yang dibangun di sebelah sana adalah milik Ibu Desi yang bangun tapi milik Gabriel? Yang kedua, terlepas dari semua aset nama yang sebelah itu kan Desi dikenakan apa? Secara hukum ya? Kalau soal hukum, kita kan belum bicara soal harta, ya. Kita belum bicara soal harta, ya. Jadi kita nggak mau komen soal itu. Tapi kalau memang bangunannya itu sudah mesti sudah nikah. Prinsip hukum perkawinan adalah harta apapun yang didapat sehingga perkawinan adalah bagian dari harta itu. Ya. Itu aja. Budi sih, sejak kemarin hari Jumat tanggal 26, apakah ada tindakan lagi dari Ibu Desi untuk berupaya masuk ke sana atau tidak sama sekali? Alasannya sudah pasrah kah atau ada upaya lagi, rencana berupaya lagi? Kalau sudah datang di depan kalian, kan dibuka gerbang. Ya sudah cukup dong. Jangan lagi sama bertugas di sana yang badannya kekar-kekar. Ya. Yang lain, pertanyaan? Oke, tanya lagi deh. Lu. Ya, abis kekeran nanya, sekalian aja ya. Udah sih, mungkin ada alasan kenapa memilih Bang Hotman sebagai pendamping kuasa hukumnya. Mengingat, mengingat, kita kan kadang juga tahu nih latar belakang abang dengan Bang Hotman kan ada sedikit konflik lah segala, kurang akur gitu. Kenapa memilih Bang Hotman di saat hal seperti ini? Gitu. Mungkin Bede sih bisa ngasih terserah alasan. Terserah, ya. Saya banyak bertemu, banyak berdoa, karena banyak waktu saya nggak tahu mau berdoa apa juga. Terus, ya mungkin saya ini disini aja kok Tuhan ngirim Bang Hotman. Jawab kan? Oke, kalau Bang Hotman sendiri gimana? Artinya mau motivasi menerima tawaran Ibu Desi untuk membantu? Saya kan pengacara. Dan jujur aku juga dibayar sama dia. Benar gak Bu ya? Walaupun gak seberapa. Tapi aku dibayar. Dia enggak ya, aku kan masih setengah cari. Enggak ada buat terima dia. Dan menurut undang-undang memang saya pada dasarnya itu gak boleh menolak dia, kecuali terlalu sibuk. Jadi kan murni bisnis ini gak ada faktor apa-apa. Saya tidak ada, gak ada personal apapun. Bidang kerja kami beda, saya internasional. Tidak pernah ada persaingan apapun. Jadi murni ini ada kiat, ya saya terima. Kamu pun nanti kalau cerai yang keberapa kali, ya sudah, tapi mau. Nggak tahu kan? Saya mau perjelas lagi. Jadi pada saat nikah sama Pak Hotman, dialah satu-satunya istrinya, ya. Jadi jangan kalian salah sangka ya, ya. Jangan nanti ditulis berkali-kali kawan, enggak. Dia satu-satunya istrinya, tapi sebelumnya sudah pernah cerai. Ya, jangan ditulis poligami, tidak ada poligami, ya. Ya, itu aja. Saya yang mau niat dimulai. Kita lihat begini, enak bener. Nikah lagi, lagi kepikiran. Tapi nggak berani. Dari cewek nggak ada? Bang Bams. Jadi, kami jangan mau berikan perayaan saya. Jadi,
Jadi soal bank bukan bahan hari ini. Fokus dulu ke ini. Kalau tanya soal saya, skandal gua boleh sampai dalam. Yang lain? Oke, Pak. Ada lagi, Pak. Kan hari ini kan pelaku mau membuat sebuah pernyataan, ya. Mau satu pernyataan, yang kedua mau memperbaiki dengan Ibu Desi sebagai orang yang bersangkutan. Berkenankah memperbaiki? Jadi kan yang kita bilang, ini kan bukan keputusan yang gampang buat saya. Sekarang saya mau tanya, mau memperbaiki sesudah kasus sudah meledak, sesudah berbagai penafsiran, sementara ibu ini 2 bulan di sini, 2 bulan di sini, jangan nanti terjadi kok. 2 bulan di sini tanpa pembatas, tapi tidak pernah datang jemput, tidak pernah nanya mama udah makan belum, mama lagi apa. SMS pun tidak pernah. Bahkan cuma sini sisi minggu udah langsung dipasang. Dibayar dengan sen. Sekarang mau permanen lagi. Padahal selama 20 tahun itu tidak ada pagar. Ya benar ya, Bu? Jawabannya. Anda sendiri bisa menilai. Ada lagi? Apa? Kurban memang dari suami, nah, mungkin sebelum Bu Desi mendapat perlakuan seperti ini, kelihatan nggak ada kurban dari suami sendiri, tapi tiba-tiba akhirnya memutuskan sistem yang kepada kurban ya. Ya, ini pertanyaannya, kenapa tidak juga kamu disuruh pergi? Ada perubahan apa gitu dalam hubungan kalian? Atau apakah ada pertengkaran atau tidak? Nggak ada. Aplikasi ini biasanya kan biasanya orang kalau suami istri berantem lama-lama dulu baru biasanya kau pergi, tapi ini nggak ada, malah dia dipanggil ya. Undang-undang perkawinan atas nama siapapun, apakah atas nama istri atau suami, selama harta tersebut didapat selama perkawinan, maka itu adalah hak berdua 50-50 kalau cerai. Walaupun dicatatkan atas nama siapa, selama harta itu didapat selama perkawinan, soal dicatat atas nama siapa itu tidak baik. Sudah, itu aja. Mungkin ada tanggapan dari bantahan pengacaranya Mika soal perselingkuhan itu, Bams mungkin atau Bu Desi ada tanggapan? Saya tadi udah bilang tadi, fokus hari ini hanya soal kasus ibunya. Dia tidak mau tanggapin yang lain-lain dulu. Ya. Bang, Ibu Desi, saya nah, atas kejadian ini harapan Ibu untuk wanita Indonesia, pesan-pesan Ibu bagaimana? Untuk para suami, para laki dan lakukan kami wanita seperti sampah dan warna mungkin dan dari mungkin ada semua dibuang aja itu gak buat diri dulu wanita pikir seluruh kali kalau mau menikah juga pikirkan baik-baik jangan asal nikah saja karena ya saja apalagi kalau sudah berkeinginan bukan yang pertama lebih sulit lagi nanti Kan bilang kemarin mengganti kolam ini, lalu
ada niat menyelesaikan secara kekeluargaan, tapi gimana tuh? Kita sudah datang secara kekeluargaan kemarin tanggal 26. Anda melihat di buka gerbang pun tidak, padahal petugasnya banyak tidak di dalam. Bahkan dikirimin surat yang mengatakan tunda dulu. Ada surat yang tertulis. Dan juga 2 bulan ini di mana suami? Padahal kan cuma sebelah. 2 bulan, tanggal 7 pindah ke sini sampai hari ini tidak ada SMS, tidak ada WA, tidak ada jemputan. Kenapa kita kasih terbuka? Kita juga mengatakan apa? Kita nggak tahu ini. Ini Anda sendiri. Ini kan pasti kan setiap meninggalkan rumah, maka pasti lihat sebelah kanan dong. Istri saya di samping. Gimana dia? Makankah dia? Sehatkah dia? Sudah 20 tahun hidup sama saya. Tapi ini tidak ada WA punya. WA pun tidak ada, SMS pun tidak ada. Bahkan tidak kirim orang, datang pun tidak pada hari itu. Dulu tidak ada pagar itu. Bahkan dipagari dengan seng. Anda sendiri bisa menjawab. Jadi kalau nanti dibilang sama tangan bawah, mau rujuk kembali, dia yang meninggalkan rumah, itulah jawabannya. Tanya ke dia, di mana kau 2 bulan? Istrimu di samping, di sebelah. Tidak ada SMS, tidak ada WA, tidak dijemput. Kenapa sih sudah kasusnya meledak ke media baru mau menyelesaikan baik-baik? Itu jawabannya. Kalau anak-anak sendiri masih komunikasi gak sih sama bapaknya? Anak-anak? Gak ada. Bang, tapi selama tinggal bersama, mungkin perlakuan bang sama ibu mungkin seperti apa? Karena sebenarnya 20 tahun kan ibu bersama. Kalau sudah terlalu sensitif, yang usah dijalankan nanti aja kalau sampai proses pengadilan. Ya, nanti jangan sekarang. Tujuan utama hanya bahwa membantah ini mempertimbangkan aja bahwa tidak benar diri sih yang meninggalkan rumah. Itu poinnya. Saya menganggap itu hal biasa. Yang saya sangat terkejut adalah aku banyak ketinggalan dibanding saingan-saingan saya. Sampai hari ini saya baru sekali nikah. Kedua, kok bisa istri harta saya sebagian besar atas nama istri saya? Kalau saya dicerai saya jadi gelandangan. Sementara tadi Ibu Desi mengatakan tidak ada satupun rumah atas nama dia. Jadi untuk hal itu saya ngaku kalah. Saya ngaku kalah karena saya baru sekali nikah. Saya ngaku kalah karena sebagian benar harta saya atas nama ibu saya. Nanti aku kalau sampai istri saya cerai, cerain aku, saya akan bekerja jadi wartawan. Oke, bang. Ada lagi? Apa? Adanya rumah orang ketiga membuat. Kita jangan dulu bicara orang ketiga. Ini fokus kepada ibunya. Bahkan bukan ketiga, 1000 ada orang ke 1000, ke 200 ada. Setiap hari di gereja wanita cantik. Bang, tadi kan ada seputar apa? Masalah yang lebih sensitif akan diselesaikan di pengadilan. Berarti ada arah ke sana dalam waktu dekat enggak? Ya. Ya kita lihat perkembangan. Kita lihat perkembangan. Apakah memang kita waktunya secara hukum atau tidak? Jadi ya. Di sini itu pernah juga dari bapak membentak atau pernah memukul, memarahi atau gimana kekerasan ada tidak?
itu dengan tanggal 20 tahun. Ada kekerasan. Tidak ada kekerasan. Ada lagi? Enggak ada kekerasan. Buka. Sebelum ini kan katanya 8 tahun sudah tidak dipenuhi kebutuhan jasmani dan kebutuhan apa? Kata siapa itu? Karena ini 10 tahun bang. No comment, silahkan buka. Jawabannya apa? Coba, biar dia kaput, apa jawabannya? Berarti selama 8 tahun itu Bapak sudah jarang pulang ke rumah atau bagaimana? Tapi? Ya udah, Anda udah tahu jawabannya tadi, udah dibilang ah. Ya? Tapi emang selalu pulang ke rumah atau pernah menginap di luar rumah beberapa kali mungkin dulu sebelum ayahnya menginap? Ya. Aku juga sering banget nginap di luar, kan banyak urusan bisnis lah. Karena kita tahu lah, itu tidak terlalu detail lah ya. Aku bisa tidak asing bulan bilang-bilang ini. Nah, ya. Tapi nggak tahu lah. Ada lagi? Dah. Ya, bang. Oke, bang. Sudah ya? Sudah, ada. Jadi, selesai sudah. Itulah jawaban atas tanggapan dari Tiga Motma yang mengatakan bahwa Desi yang pergi, kalau Desi yang pergi gak mungkin dong 2 bulan penuh tidak dikunjungi, tidak dijemput, tidak dihubungi, tidak ada WA. Terima kasih atas kehadiran bapak-bapak. Ada sesuatu ucapan? Saya kira sampai ketemu lagi episode berikutnya. Masih foto dulu bang. Bang. Sudah ya. Jangan maju. Ini jadi iklan ini ah. Enggak payah itu. Bang Hotman sini dulu dong. Bentar nih. Bang sini dulu boleh? Bang. Bang Hotman. Kiri, bang. Tengah. Panas handphone yuk. Oke. Pasti lo. Thank you. Ini hidup. Panas handphone yuk, panas.